Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga gabah pada akhir tahun 2022 menurut Kabulog Kabupaten Jember Ahmad Mustari telah tembus hingga harga Rp6.500 per kilogram. Pernyataan itu disampaikan saat acara tutup tanam bertempat di lahan Pok Tan, Tani Makmur di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 siang. Menurut keterangan Kabulog Kabupaten Jember Ahmad Mustari, Bulog Kabupaten Jember di tahun 2022 telah berhasil menyerap panen petani hingga mencapai 82%. Untuk tahun mendatang, pada tahun 2023, Bulog Jember akan menyerap hasil panen dari petani Jember tanpa batas. Sedangkan untuk serapan Bulog Kabupaten Jember, untuk beras dari petani mematok harga gabah sekira Rp9.750 per kilogram. Lagi-lagi menurut Ahmad Mustari, dalam melakukan serapan gabah dari petani Bulog sendiri bekerja sama dengan koperasi Pok Tan, petani KTNA dan mitra kerja Bulog yang lain. Sedangkan dari keterangan Bupati Jember Insinyur Hendi Siswanto STIPU melalui Perwakilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan DPTHP per Kabupaten Jember Sidik Tanoyo mengatakan, petani Jember harus banyak berinovasi dalam upaya meningkatkan hasil panennya. Kerjasama dan saling berbagi pengalaman dalam bertani harus ditingkatkan lagi, karena dengan kerjasama yang baik antar petani adalah kunci sukses di kalangan petani. Di tempat yang sama, Ketua Pok Tan Tani Makmur Sucipto selaku penggagas acara tasakuran tutup tanam mengatakan, dalam meningkatkan hasil panen, petani diharapkan selain menggunakan pupuk bersubsidi juga lebih ditekankan menggunakan pupuk organik. Karena dengan menggunakan pupuk organik bisa menekan ongkos produksi. Berdasarkan pantauan Jempolindo di lapangan, diketahui acara tutup tanam di Pok Tan Tani Makmur tersebut diawali dengan tanam bersama yang dilakukan oleh seluruh jajaran yang hadir. Hadir dalam acara tutup tanam tersebut diantaranya Bupati Jember yang diwakili oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Kabulog Kabupaten Jember, Muspika Kecamatan Wuluan, dan puluhan anggota kelompok Tani Makmur. Demikian sahabat Jempol, sampai jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.